Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alladhi Ja'ala Ramadona Mubarakan Wa farradu alayna Li ajli taqwa Wassalatu wassalamu Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala Ali Wa ashabi ajma'in

berkat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita semua saat ini bisa memasuki dan menikmati kembali bulan Ramadan yaitu bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, juga bulan penuh ampunan. Pemirsa hadani Allah wa iyyakum. Salah satu tujuan atau bahkan tujuan paling utama kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun supaya kita semua bertakwa. Kita ketahui bahwasanya takwa adalah imtisalu awamirillahi wajtina nawahi yaitu kita berusaha sekuat tenaga yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan harapan dengan berpuasa ini takwa kita semakin meningkat. Sensitivitas kita yang untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala akan semakin meningkat. Para pemirsa, Allah wa iyyakum. Ciri-ciri orang takwa dalam surat Al-Baqarah yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun bahwa kalau tujuan utama dari kita menjalankan puasa di bulan Ramadan adalah supaya kita menjadi insan yang bertakwa menjadi orang yang mentalnya mental takwa maka daya ukur yang yang utama parameternya adalah beriman kepada hal-hal yang gaib apa saja yang hal-hal yang gaib itu hal gaib adalah hal yang tidak bisa kita ukur dengan panca indera hal-hal yang tidak bisa kita ukur dengan akal ataupun logika ukuran untuk semuanya adalah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala hal yang gaibnya adalah diantaranya surga neraka adanya malaikat kemudian eh, kepada iman kepada hari kiamat itu merupakan hal-hal yang gaib. Termasuk juga malaikat-malaikat utusan Allah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Lalu apa hubungannya iman kepada hal yang gaib dengan peningkatan takwa dalam kita menjalankan puasa di bulan Ramadan? Maka dengan kita beriman kepada hal yang gaib, misalnya maka kita semua diharapkan untuk senantiasa merasakan mengimani bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang alim melukai bimash sehingga kita akan terjaga dalam peri kehidupan sehari-hari. Pemirsa, hadanilah Allah wa yakum yang kedua yaitu wa mu nas orang yang bertakwa adalah orang yang mendirikan sholat. Kita tahu semua bahwa inna salatatanha tanha anil fahsyai wal mungkar. Maka dengan kita berpuasa, maka kita takwa. Maka instrumennya adalah yaitu dengan menjalankan sholat lima waktu. Dan yang terakhir yaitu wa rozakna razaqnahum yunfiqun. Yaitu antaranya ciri-ciri orang yang takwa adalah orang yang menginfakkan sebagian hartanya, mendermakan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Maka apabila kita menjalankan ibadah puasa, maka setidaknya indikator tiga takwa itu akan senantiasa kita jalani, kita semangati, dan kita imani pada saat bulan Ramadan dan juga pasca bulan Ramadan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma mafik ila wa mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.